Astagfirullah. Banget ini. Astagfirullah, tolong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan 10 cuplikan video mengerikan dari pemburu hantu yang ada di dunia. Seperti biasa, video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini. Dan di like jika teman-teman suka. Pastikan lampu di kamar Anda mati. Siapkan kopi. Mari kita mulai videonya. Video menyeramkan pertama ini adalah penelusuran dari channel Sapam Explore, yang pada malam itu dia kembali ke lokasi yang sebelumnya didatanginya. Malam itu dia didatangi oleh salah satu warga di sana. Dia ingin membuktikan tentang adanya mitos penampakan di sana. Dan tak lama setelah itu, saat dia ditinggal sendiri di sana, tiba-tiba dia dibuat ketakutan dengan penampakan mengerikan ini yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Simak baik-baik videonya. Aduh, aku nggak kuat. Nggak kuat tadi ngelihat itu ada sesuatu di belakang. Oke, kediam-diam aja, tenang-tenang aja. Bosan-bosan panik. Di mana? Di belakang tadi itu. Di belakang. Di sebelah mana? Pas di belakangku pas aku melambai tadi. Nanti saya cek rekamannya ya. Soalnya saya tadi mantau dari jauh sih nggak kelihatan apa-apa. Di sini ya? Iya. Ini nggak ada apa-apa di sini. Tapi ada bau sih, ada kayak bau bangkai sih di sini. Hah? Tadi bau bangkai busuk tadi itu pas itu langsung muncul. Iya kah? Di mana? Ikan, aku bilang, lari. Video menyeramkan kedua ini berasal dari seorang pemburu hantu yang pada malam itu dia mencoba menelusuri salah satu bangunan yang entah alasan apa ditinggal oleh pemiliknya. Tiap bagian ruangan pun ditelusuri dan banyak terdengar suara aneh. Sampai tiba-tiba dia dibuat ketakutan dengan adanya penampakan mengerikan ini. Simak videonya. Ini kita coba ke ruangan dapur ya. Gue penasaran sama ruangan. Kita keluar. Oke, berkat selalu kok.
Berkah-berkah selalu orang-orang baik. Oke, Min, oke, kita keluar. Belum, Bang, belum, Bang. Seperti yang kita lihat, saat dia mencoba menelusuri setiap bagian ruangan di sana, tiba-tiba dia dikagetkan dengan adanya penampakan sosok yang berdiri di depan pintu. Dan saat dia berlari ke kamar mandi, sosok tersebut kembali muncul di hadapannya yang membuat dia panik dan ketakutan. Dan selang beberapa saat, dia pun kembali mencoba menelusuri tiap ruangan di sana. Tiba-tiba, kejadian mengerikan ini pun kembali terjadi. Coba perhatikan. Kalian benar-benar ada di sini. Tunjukkan keberadaan kalian, tunjukkan eksistensi kalian semua, wahai Sim Gaib, wahai raja-raja jin sekalipun. Aku menantang kalian. Wah, ya Allah. Itu halu, Bang. Itu hal. Astagfirullahaladzim. Video menyeramkan selanjutnya ini berasal dari seorang pemburu hantu yang dimana konten-kontennya banyak melakukan camping di tempat-tempat angker dan bangunan yang dianggap keramat. Malam itu dia bercerita bahwa lokasi yang didatanginya dulunya adalah tempat pembuangan mayat. Dan tak lama setelah itu dia mendengar suara aneh. Tiba-tiba ini yang terjadi. Itu juga pernah kejadian seorang bapak-bapak pernah gantung diri. Nah, kejadian itu sekitar 5 tahun yang lalu, itu sudah lama banget, teman-teman. Dan kemarin kita sempat membuat video di situ sampai pagi, sampai pagi. Jadi sedikit pun fenomena tidak tertangkap kamera, teman-teman, dan sedikit tanda-tanda yang aneh tidak sama sekali tertangkap kamera, teman-teman. Biasa-biasa gitu ya, kadang ada gitu. Jadi begitu ya. Nah, jadi malam hari ini ya mungkin kita seperti biasa, mungkin kan lupa lama kalau nggak konten gitu ya, kita pantau kamera atau kita coba bakar dupa gitu ya, teman-teman. Astagfirullah. Apa mana? Seperti yang kita lihat, saat itu dia mencoba melakukan camping di lokasi tersebut. Dan tak lama setelah dia bercerita, tiba-tiba terlihat penampakan mengerikan yang melayang tepat di belakangnya. Dia pun terdiam sejenak. Dan saat dia menoleh, dia dibuat kaget dengan sosok tersebut yang muncul di belakangnya. Dan saat dia mencoba mendekatinya, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Sontak dia pun dibuat panik dan ketakutan. Dan mulai sekarang, hawanya itu terasa merinding.
Video menyeramkan selanjutnya ini berasal dari channel camping horror Jelly Official yang seperti biasa malam itu dia mencoba melakukan camping di salah satu hutan yang dianggap angker di sana. Banyak kejadian mengerikan yang dialaminya, seperti suara-suara dan juga bayangan yang muncul di tendanya. Sampai tiba-tiba dia dibuat ketakutan dengan adanya penampakan melayang tepat di belakangnya. Coba perhatikan. Seperti ada yang aneh loh teman-teman. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia melakukan camping di hutan tersebut, tiba-tiba dia seperti mendengar suara aneh dari belakang tendanya. Dan tiba-tiba terlihat penampakan sosok kaki yang melayang tepat di belakangnya. Dia pun dibuat ketakutan dengan penampakan tersebut. Dan tak lama setelah itu, dia pun kembali mengecek sosok tersebut yang tiba-tiba menghilang. Coba perhatikan. Teman. Gimana kamu? Video menyeramkan kelima ini adalah penelusuran dari pemburu hantu Ki Pranaleu, yang dimana video ini adalah video lama yang menurut saya masih sangat mengerikan. Malam itu dia pun dibuat terbangun dan mencoba menelusuri di area sekitar vilanya. Dan selang beberapa saat, saat dia mencoba memanggil semua sosok yang ada di sana, tiba-tiba terlihat penampakan mengerikan ini. Coba perhatikan. Astagfirullahaladzim. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia menelusuri area sekitar vilanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat mengerikan. Dan tak lama setelah itu, saat dia mengecek dari kolong kaki belakangnya, terlihat jelas ada penampakan kaki yang melayang di belakangnya. Sontak dia pun dibuat kaget. Dan selang beberapa saat, dia pun mencoba kembali ke lokasi tersebut. Tiba-tiba, kejadian mengerikan ini pun kembali terjadi. Bagaimana lo? Ntar gue tes dulu. Awasin bikin jump scare gue. Lihat aja lo. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Video menyeramkan keenam ini berasal dari pemburu hantu Beda Alam Official, yang pada malam itu dia mencoba mendatangi salah satu hutan yang dimana pada saat itu salah satu temannya menghilang di hutan tersebut. Doa dan meditasi pun dilakukan dan banyak terdengar suara aneh sampai tiba-tiba muncul penampakan sosok pocong. Coba perhatikan. Pocong. Lah.
Tak kunci dulu. Tak kunci. Ya. Nanti kita tanyakan pada dia. Itu kan salah satu di balik semua ini, Lam. Iya. Tuh, ya. Oh. Allah. Apa, Lam? Ada suara, Ki. Ada suara ketawa, Ki. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia melakukan penelusuran, tiba-tiba muncul penampakan sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Namun ketika didekati, pocong tersebut tiba-tiba menghilang. Dan selang beberapa saat, terdengar suara tertawa aneh dari kejauhan. Dan ketika didekati, ini yang terjadi. Rai! Sik! Astagfirullah. Ki, Allah, ki, tolong, Ki. Allah Akbar. Ya Allah. Ya. Cantik ini, Mas. Mau ke mana, Ki? Rai. Video menyeramkan selanjutnya ini berasal dari sebuah rekaman CCTV yang dimana pada malam itu terjadi sesuatu yang sangat mengerikan pada saat dia tertidur. Dan saat dia mematikan lampunya, terlihat jelas banyak kejadian mengerikan yang dialaminya. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia tertidur, terlihat jelas ada bayangan hitam yang mencoba mendekatinya. Dan tiba-tiba selimut yang digunakannya pun terbang dengan sendirinya. Dan tanpa disadari, kaki anak kecil tersebut seperti ada yang menariknya. Dan tiba-tiba kursi di dekatnya pun melayang dengan sendirinya dan terjatuh tepat di hadapan anak kecil tersebut yang membuat dia terbangun. Video menyeramkan selanjutnya ini adalah cuplikan mengerikan dari seorang pemburu hantu yang pada malam itu dia mencoba mendatangi salah satu rumah sakit yang di mana rumah sakit tersebut sudah lama terbengkalai dan menjadi angker. Dan benar saja terlihat jelas ada penampakan kepala yang mengintip dari salah satu pintu di sana. Dia pun mencoba mendekatinya. Tiba-tiba ini yang terjadi. Simak baik-baik videonya. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia memasuki rumah sakit tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan dengan penampakan sosok hitam
yang mengintip dari balik pintu. Dia pun mencoba mendekatinya. Dan tak lama setelah itu, saat dia menendang pintu tersebut, keluar sosok mengerikan yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Video menyeramkan ke-9 ini berasal dari pemburu hantu asal Kalimantan, Skiror, yang pada malam itu dia mencoba camping di salah satu hutan yang di mana sekitar hutan tersebut terdapat banyak sekali makam. Dan tak lama setelah itu, hujan pun turun sangat lebat. Tiba-tiba, saat dia tertidur, disinilah kejadian mengerikan itu terjadi. Simak videonya. Seperti yang kita lihat, malam itu dia mencoba melakukan camping di salah satu hutan yang terdapat banyak sekali makam tua. Dan selang beberapa saat dia tertidur, dia seperti mendengar suara aneh dari luar tendanya. Dan benar saja, terlihat jelas ada penampakan sosok pocong yang berdiri dari kejauhan yang dimana membuat dia panik dan bergegas masuk ke dalam tendanya. Coba perhatikan. Video menyeramkan selanjutnya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang dimana pada saat itu salah satu warga di sana ingin membuktikan tentang mitos adanya penampakan di lokasi tersebut. Dan benar saja, dia dibuat ketakutan dengan penampakan sosok pocong yang muncul di belakangnya. Dan saat dia berlari, wanita tersebut tiba-tiba menghilang. Namun dia tetap nekat untuk mencoba menelusuri dan membuktikan apa yang terekam di kameranya. Dan tak lama setelah itu, muncul penampakan mengerikan ini. Di sini nih, tadi di sebelah sini, tiba-tiba sosoknya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tiba-tiba ada tercium bau lagi. Tiba-tiba ada bau menyengat lagi ya di sekitar sini. Bau apa itu ya? Apa itu? Hah? Ih, apaan tuh? Ada yang melayang. Ada tiga. Ih. Aduh, kepala aku berat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
Thank you.